Bagaimana cara screenshot tanpa tombol di HP Samsung A05? Jadi buat kalian yang punya HP Samsung A05, ada cara screenshot tanpa tombol. Dan ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama yaitu, kalau biasanya kan script seperti ini screenshot. Nah seperti itu, tombol power dan volume bawah. Jadi agak ribet kalau seperti itu. Di sini ada pengaturannya di control center seperti ini. Nah, di sini kalian munculkan jika belum ada di sini tombol pensil. Kemudian di sini kita klik edit. Kemudian di sini kita cari ini dia, ambil gambar layar. Kita ketuk seperti ini sekali. Nah, dia berpindah. Kemudian kita klik selesai. Jadi tinggal buka control center, gambar layar. Nah, sudah seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tombol aksesibilitas. Kalian buka menu pengaturan. Kemudian di sini kita pergi ke ini dia aksesibilitas. Nah, di sini kita pilih ini dia interaksi dan kecekatan. Pada bagian ini kita pilih ini dia menu asisten. Kemudian di sini kita pilih pintasan menu asisten. Kita klik izinkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tombol yang bisa dihidupkan dan dihilangkan. Jika diketuk akan muncul seperti ini. Ini bisa digunakan untuk screenshot seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga tidak ada. Saya tidak tahu cara yang ketiga. Mohon maaf tadi salah ngomong ya teman-teman. Jadi ada 2 cara sebenarnya yang saya ketahui. Dan semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe.